Jangan lagi cemas akan masa depan. Ikuti 3 langkah berikut agar Anda bisa bebas dari kecemasan selamanya. 1. Nyatakan dengan jelas hal spesifik yang Anda khawatirkan. Dalam satu kalimat, tuliskan apa yang Anda khawatirkan. Misalnya, cemas karena takut ditinggal pacar. 2. Kenali pikiran atau keyakinan yang mendasari kecemasan. Sebagai contoh, punya keyakinan bahwa hidup tidak akan bahagia bila tidak menikah dengan pacar Anda saat ini. 3. Pertanyakan pikiran dan keyakinan Anda tersebut.